Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena limpah kasih dan anugerah-Nya. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 Agustus 2024. Sebelum kita melakukan rutinitas kita hari ini, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan, membaca serta merenungkan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa setia kepada kami, bahkan ketika kami banyak sekali melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan, namun Tuhan tetap setia kepada kami. Terima kasih sudah mau menebus dosa kami anak-anak-Mu ini Tuhan, bahkan mengasihi, menyayangi, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami keluar dari rumah kami untuk melakukan aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami sehingga kami mengerti dan memahami firman yang akan kami renungkan. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk bisa melewati kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Kebesaran Salomo. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin firman Tuhan. Terang hikmat. Hikmat dari Tuhan ibarat lampu yang menerangi jalan. Ia tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi menerangi para pengendara untuk melihat jalan lebih baik. Cahayanya terlihat sampai jauh dan menerangi area yang lebih luas. Bacaan ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, hikmat Salomo dari Allah, ayat 29. Yang kedua, wawasan yang luas, kebijaksanaannya melebihi kebijaksanaan semua orang di timur dan di Mesir sebagai hasil dari hikmat Allah.
Kebijaksanaan Salomo tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pengetahuan melalui berbagai cara. Dia berbicara tidak hanya tentang manusia, tetapi seluruh makhluk hidup, menunjukkan keberagaman dan kedalaman pengetahuannya. Ayat 30-33. Yang ketiga, dampak hikmat bagi sesama. Orang dari segala penjuru bangsa datang mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Hal itu menunjukkan bahwa kebijaksanaannya yang sejati memiliki daya tarik dan menjangkau budaya dan peradaban. Ayat yang ke-34. Hikmat yang sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membawa damai bagi masyarakat maupun bagi semesta. Hikmat yang menjadi terang menuntun kita untuk memperluas cakrawala, berpikir dan memperluas hati untuk mengembangkan segala potensi dan talenta dalam diri. Tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia di sekitar kita. Persaingan hari ini tidak melulu kepintaran, tetapi keterampilan mengolah potensi diri, dan Tuhan telah menaruh dalam diri kita segala potensi yang baik. Tinggal dari kita untuk mengembangkan dan memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan, dan tentu saja memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hikmat dan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan bagi masing-masing kami pribadi. Bantu dan tolong kami untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Dan kami berdoa buat orang-orang yang mungkin melalaikan panggilan-Mu Tuhan, mari kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh kembali kepada-Mu Tuhan dan boleh menjadi orang yang taat dan setia kepada-Mu. Bantu kami juga Tuhan ketika kami mulai berkata bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin kami tidak mampu untuk melayani Engkau. Berkatilah kami Tuhan untuk yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memilih kami, Tuhan pun yang akan memampukan dan memperlengkapi kami dalam tugas dan tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau memberkati segala program kerja yang akan dijalani di Jemaat Bethlehem Tarakan. Seluruh OIG boleh terlaksana dengan baik, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, mohon tuntunan Tuhan sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab, serta kebijaksanaan dalam melewati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini.
Selamat pagi dan shalom.